Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Kristina dalam berita mingguan kami Fokus Dunia edisi 7 Maret 2014. Saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara. Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut. Venom GT mobil tercepat di dunia, peluncuran kain pendeteksi kesehatan pemakai. Pemirsa, inilah berita pertama. Venom GT dari Hennessy mengalahkan rekor kecepatan Bugatti dengan kecepatan 270 mph di pusat luar angkasa Kennedy. Berikut berita sengkapnya. Bukan penampilannya saja yang menarik, juga dikenal sebagai mobil sport tercepat di dunia. Venom GT baru saja mencetak rekor kecepatan dengan 435,31 km per jam. Menang tipis dibanding rekor yang dipegang Veyron Bugatti sebelumnya. Pengujian dilakukan awal bulan ini di pusat luar angkasa Kennedy di Florida dengan kecepatan rata-rata 435,31 km per jam. Belum diketahui pasti apakah ini diakui rekor Guinness, sebab pengujian tersebut harusnya dilakukan di lintasan dua arah sesuatu yang dilarang di landasan NASA. Hennessy Venom GD terdaftar sebagai modifikasi Lotus Exige yang dilengkapi mesin V8 dengan sistem turbochargers. Aktivis HAM China Jen Guangcheng menerima penghargaan keberanian pada konferensi HAM di Jenewa yang dihadiri oleh para aktivis dan keluarga mereka dari seluruh dunia. Aktivis China Chen Guangcheng menerima penghargaan untuk keberaniannya pada pertemuan puncak HAM internasional selasa 25 Februari. Dua tahun setelah aktivis ini melarikan diri setelah hampir tujuh tahun di penjara di dalam tahanan rumah. Penghargaan itu diberikan pada KTT ke-6 untuk HAM dan demokrasi yang diselenggarakan oleh LSM PBB yang berbasis di Jenewa, di mana Chen sebagai pembicara utama. Pria 42 tahun itu mendapat tepuk tangan dari ratusan aktivis seluruh dunia pada pidatonya, dia berkata terlalu mudah untuk melupakan pentingnya hak asasi manusia jika Anda belum berjuang untuk mereka. Orang yang hidup dalam demokrasi dan kebebasan tidak menyadari betapa pentingnya hal itu. Tetapi orang-orang yang tertindas memahami bahwa demokrasi dan kebebasan sangat penting, katanya. Chen yang telah buta sejak kecil, belajar sendiri tentang hukum dan mengekspos aborsi paksa dan sterilisasi di Provinsi Santung sebelum ditahan oleh otoritas lokal. Dia melarikan diri dari tahanan rumah di China pada bulan Mei 2012 dan mencari perlindungan di kedutaan besar AS di Beijing sebelum pindah ke Amerika Serikat. Aktivis atau anggota keluarga mereka dari negara-negara termasuk Suriah, Iran, dan Kuba hadir pada konferensi hari Selasa. Dengan sorotan dunia yang terpaku di Korea Utara menyusul publikasi laporan PBB dalam pelanggaran HAM, penjaga penjara Korea Utara menentang aktivis HAM An Myung Chul yang menghadiri konferensi Mengatakan ia ingin orang-orang di dalam negeri mengetahui bahwa bantuan sudah di tangan. Solusi terakhir adalah distribusi informasi karena pemerintah Korea Utara dengan ketat mengontrol informasi yang masuk dan keluar. Masyarakat Korea Utara harus menyadari bahwa masyarakat internasional melakukan yang terbaik untuk mempromosikan HAM mereka, sehingga informasi seperti ini harus didistribusikan di antara populasi umum di Korea Utara," ujar Han juga hadir bibi dari pemimpin oposisi Venezuela, Leopoldo Lopez, yang ditangkap oleh pasukan keamanan pada 18 Februari setelah serangkaian protes yang membawa puluhan ribu orang ke jalan-jalan di Caracas. Violeta Lopez membacakan pernyataan yang katanya datang kepadanya dari keponakan melalui kakaknya. Hanya kediktatoran yang mengirim para aktivis ke penjara, dan jika pemerintah menempatkan aktivis di penjara, mereka menerima secara terbuka bahwa Venezuela adalah diktator, kaisar tanpa jubah, katanya. Penyelenggara KTT Jenewa untuk HAM dan Demokrasi berkata, acara tahunan ini dimaksudkan untuk menyoroti kasus-kasus HAM yang paling mendesak dari seluruh dunia. Ini berlangsung sebelum pembukaan 4 minggu Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, di mana peneliti akan menyajikan laporan tentang wilayah Suriah, Korea Utara, dan Palestina. Kantor Jaksa Florida merilis video yang dibuat setelah Justin Bieber dan seorang temannya penyanyi Khalil Amir Syarif ditangkap oleh polisi Miami Beach pada 23 Januari lalu. Video itu memperlihatkan 10 jam saat Bieber berada di penahanan. Kantor Jaksa di Florida mengeluarkan video yang merekam 10 jam penahanan bintang pop Justin Bieber di penjara setelah penangkapannya di Miami Beach bulan lalu. Dalam video terlihat Bieber menjalani tes kesadaran tak lama setelah penangkapannya dan melakukan pusahap di selnya. Bieber dituduh mengemudi di bawah pengaruh obat, menolak penangkapan, menggunakan SIM kadaluarsa, dan melakukan balap liar. Namun ia menolak semua tuduhan itu. Dia juga memiliki ganja dan obat dokter untuk kegelisahan dalam sistem tubuhnya pada saat penangkapan. Pengacara bintang pop tersebut meminta hakim untuk mencegah kesan semi berpakaian penyanyi remaja tersebut selama di penjara Miami Beach sebelum video dirilis di media. Pengadilan Florida telah menetapkan tanggal persidangan warga Kanada tersebut. Munculnya berbagai aplikasi smartphone semakin memudahkan para penggunanya. Banyak industri pun terpaksa harus mengikuti tren terkini. Salah satunya sebuah perusahaan citizen science dari Perancis yang telah menciptakan sebuah kain smart sensing yang dapat mendeteksi kondisi kesehatan pemakainya. Perusahaan Perancis Citizen Science telah meluncurkan kain smart sensing Kain yang dapat membantu kesehatan dan tingkat kelelahan pemakainya. Kain ini memiliki pendetek mikro yang dapat mengukur tingkat denyut jantung, panas tubuh, dan pernapasan. Lengkap dengan teknologi GPS yang juga dapat mendeteksi lokasi berikut semua gerakan Anda, dan semua data akan dikirim ke smartphone Anda. Meskipun awalnya alat ini ditujukan untuk atlet, namun menurut CEO Citizen Science, aplikasi ini telah dibuat lebih meluas. Ini bukan hanya sebuah produk olahraga, karena dapat dipakai oleh banyak orang dalam kegiatan sehari-hari, dan tidak hanya untuk golongan atas, tapi semua orang. Kami pikir ini sebuah respon yang baik untuk menghindari semua jenis perangkat di tubuh Anda, dan tentu saja juga sangat berguna untuk masalah kesehatan. Sebuah kesempatan besar bagi pasaran menggunakan produk ini. Perusahaan Procter Gamble juga telah menciptakan sebuah alat pendeteksi kesehatan gigi pertama di dunia, yang juga dapat dikoneksi ke smartphone Anda. Sikat gigi ini akan dijual dalam merek Oral-B, yang akan tersedia secara luas di bulan Juni. Sikat gigi ini terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui link Bluetooth 4.0 yang dapat menampilkan hasil penyikatan dalam real time, memberitahu pengguna saatnya pindah sisi lain dan memperingatkan jika Anda menyikat terlalu keras. Selain di industri kesehatan, industri otomotif merupakan salah satu industri yang juga telah memanfaatkan fungsi smartphone yang semakin populer. Menurutnya komunikasi melalui telepon tradisional seperti panggilan suara dan SMS telah memaksa berbagai industri untuk mengarahkan teknologi terbarunya pada para pengguna yang selalu on atau aktif. Munculnya aplikasi smartphone seperti WhatsApp dan Snapchat semakin mengecilkan fungsi SMS di tahun 2013. Jawara catur dunia asal Norwegia, Magnus Carlsen, menantang orang-orang untuk permainan catur melalui aplikasi terbaru ponsel. Magnus Carlsen, 23 tahun, juara dunia catur asal Norwegia, ingin membuat catur lebih populer dengan merilis aplikasi permainan yang didasarkan dari pertandingannya. Ia mendapatkan penawaran sponsor dan liputan eksklusif di negara asalnya setelah mengalahkan raja catur dunia, Viswanathan Anand dari India pada November 2013. Menjadi grandmaster saat di usianya ke-13, Carlsen sudah memiliki rating tertinggi dalam sejarah catur. Melampaui rekor pecatur Garry Kasparov di tahun 1999, kini ia menjadi pemain muda kedua yang bergelar juara dunia setelah Kasparov. Namun ia juga kerap mendapatkan kritikan. Bagi mereka yang ingin menemukan gaya permainannya dapat mengunduh dari aplikasi terbaru Carlson yang memungkinkan orang tersebut memainkan Carlson mulai dari usia 5 tahun. Aplikasi ini dirancang untuk ratusan ribu langkah berbeda, mulai dari klasik cepat atau kilat, untuk membedakan langkah yang ia ambil berdasarkan usia. Aplikasi ini berdasarkan ratusan ribu posisi berbeda dari pertandingan saya, baik dari tingkat klasik, cepat, dan kilat yang dimulai saat saya masih muda. Jadi, bukan kebetulan apakah Magnus yang sedang bermain di aplikasi ini. Sungguh, sistem yang baik. It's really a good system. Tujuan Carlson mempromosikan catur adalah agar catur lebih populer serta mudah diakses, dan akhirnya akan menarik para generasi muda untuk memainkannya. Riset telah menunjukkan hasil yang baik pada anak-anak yang bermain catur di sekolah saat usia dini. Dengan harapan orang-orang akan menikmati bermain catur melalui aplikasi mereka. And, and hopefully... Dan lebih baik dalam bidang matematika dan sains. in science, on average. Dapatkah aplikasi ini menemukan lawan Carlson berikutnya? I'm hoping that it will create some some competitors. Saya berharap aplikasi ini membawa beberapa kompetitor, tapi saya lebih berharap ia tidak akan menciptakan lawan yang lebih baik dari saya, karena saya tidak ingin hal itu. Kini Carlson telah berada di puncak dan ia akan terus mengembangkan permainan caturnya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut kami akan menyuguhkan berita-berita menarik selanjutnya. Antara lain Cahaya Aurora bersinar terang di kota Trondheim. Perayaan sahabat Nigeria. Indahnya cahaya aurora yang menyinari kota Trondheim, Norwegia, telah direkam oleh seorang fotografer alam. Aurora yang diyakini tercipta dari interaksi antara medan magnetik dengan partikel ledakan matahari telah meningkatkan jumlah turis di Norwegia. Seperti apa cahaya aurora? Mari kita saksikan bersama. Northern Lights atau yang bisa disebut cahaya aurora menyinari kota Trondheim, Norwegia. Fotografer alam, Ivin Sei telah merekam sebuah film pendek berjudul The Dazzling Beauty yang memperlihatkan indahnya cahaya aurora. Sebelumnya telah ia unggah di Facebook grup Mini Magiskio Yeblik dengan judul My Magical Moment. Seyi berkata, ia sangat senang dapat memperlihatkan cahaya aurora juga dapat dilihat di kota Trondheim, jauh di selatan Norwegia. Menurut pihak kepariwisataan, Northern Lights atau Aurora Borealis telah meningkatkan kepariwisataan di Norwegia. Dari November 2013 sampai Maret 2013, hampir 190.000 turis memenuhi bagian utara Norwegia hanya untuk melihat cahaya ini. Sebagian besar turis lebih memilih untuk mengunjungi daerah utara Norwegia karena lebih dekat dengan kutub utara di mana cahaya aurora jauh lebih terang. Cahaya aurora diyakini tercipta dari besarnya kuantiti partikel ledakan api matahari yang menghantam medan magnet bumi. Menurut para ahli, partikel ini barulah menjadi medan magnet kutub utara dan bereaksi dengan lapisan teratas atmosfer sehingga menciptakan cahaya hijau yang spektakuler sejauh hampir 100 km di atas langit. Sekitar 610 restoran Prancis mendapat penghargaan bintang Michelin 2014. Di antaranya terdapat 64 restoran baru. Penghargaan bergengsi untuk restoran di Perancis ini sangat dinanti-nantikan oleh para koki dan pemilik restoran. Senin lalu, penghargaan bergengsi bintang Michelin diberikan pada 610 restoran Perancis, diantaranya terdapat 64 restoran baru. Panduan tahunan ini berasal dari pengamatan anonim yang berkeliling ke seluruh negeri untuk berperilaku seperti pelanggan. Restoran La Ciente Sampenios di Reims, satu-satunya restoran terbaru yang meraih tiga bintang, sehingga penghargaan untuk restoran bergengsi di Prancis berjumlah 27 buah. Pemilik sekaligus kepala koki restoran ini adalah Arnold Lelmin, yang meneruskan usaha ayahnya, Jan Pia Lelmin. Sungguh membanggakan. Jalan panjang yang kami lalui sebagai tim, dukungan dari darah kampanye dan dukungan dari para tamu yang datang untuk jamuan makan siang dan malam selama bertahun-tahun, maka tiga bintang hari ini saya dedikasikan untuk mereka. Menurut Michael Ellis, Direktur Internasional Panduan Michelin, koki seperti Lelmin harus memenuhi syarat untuk mendapat sebuah bintang. Kami selalu mencari hal yang sama. Kami melihat dari bahan masakan. Seorang koki harus bisa memanfaatkan bahan terbaik. Kami melihat penguasaan teknik memasaknya agar makanannya sempurna. Kami melihat dari kepribadiannya, apakah dia memiliki karakter, apakah ia punya sesuatu yang dimasak. Kami mencari konsistensi dan nilai uang dari waktu ke waktu. Mereka yang mencoba telah menjadi resep Michelin sesungguhnya selama 100 tahun. Enam restoran terbaru juga memperoleh dua bintang, di antaranya restoran Saint James yang berlokasi di pusat kota Paris. Saint James pernah menjadi tempat tinggal para siswa berbakat di Prancis sebuah kastil yang berubah fungsi menjadi hotel dengan taman pribadi Saat kepala koki Virginia Baselot di luar negeri Sebastian Dorier selaku chef so menyambut kabar tersebut dengan sukacita kami sungguh berharap kini saya bisa merasakannya ini adalah sukacita sebuah kepuasan kami bekerja keras ke arah ini sungguh menyenangkan grande satisfaction. Chef Pastry Matthias Alet berkata restoran ini yakin memenangkan sebuah bintang. Saya sangat gembira karena tujuannya meraih sebuah bintang. Ini menunjukkan kami telah bekerja dengan baik. Memang pantas, tapi ini bukan sebuah kejutan. Ini sedikit aneh untuk dikatakan tapi kami sangat mengharapkannya. Hal ini menunjukkan dua bintang tidak terlalu banyak. Tahun ini, para generasi muda telah bermunculan. 57 koki yang memperoleh satu bintang berusia di bawah 30 tahun. Panduan Michelin juga mencatat ada 115 restoran berbintang yang menawarkan satu set menu seharga 30 euro. Dengan sebuah menu di Saint James, Anda bisa menghemat 105 euro, di mana satu set menu di restoran bintang 3 Lelmen berkisar antara 68 hingga 198 euro. Salinan manifesto politik yang terkenal kecil dari Hitler Main Camp, merupakan beberapa barang nasi yang dilelang di pelelangan Los Angeles. Buku yang ditulis saat ia mendekam di penjara merupakan hadiah untuk Joseph Beuwer di saat Natal. Salinan dari buku manifesto politik Adolf Hitler, Mein Kampf atau Perjuanganku yang lengkap dengan tanda tangan pemimpin Nazi itu dilelang di Los Angeles. Menurut Balai Lelang Nate Desanders, salinan dari dua buku tulisannya tentang antisemitisme itu ditujukan kepada Joseph Bauer, seorang perwira SS Jerman pada saat Perang Dunia Kedua, dan seorang pemimpin aksi kudeta Hitler Beer Hall di tahun 1923. Pelelangan online dua buku yang ditandatangani itu dimulai dari 20.000 dolar AS dan diharapkan terjual 25.000 dolar AS. Buku-buku Bauer terjual 25 ribu dolar di rumah lelang Bonhams di London pada tahun 2012. Dalam dua jilid Mein Kampf, Hitler memaparkan visinya untuk kembali membangkitkan Jerman setelah Perang Dunia Pertama, sejalan dengan ideologinya pada politik sosialis-nasionalis yang rasialis. Menurut juru lelang, kedua jilid buku karyanya itu diberikan kepada Bauer sebagai hadiah Natal pada tahun penerbitan 1925 dan 1926. Salinan jilid kedua adalah edisi pertama, sedangkan jilid ke-1 adalah edisi kedua. Jilid pertama Main Camp tahun 1925 yang ditandatangani oleh Hitler dan diberikan kepada sahabatnya terjual 35 dolar di Inggris pada tahun 2009. Knight Descender, seorang Yahudi, berkata rumah lelangnya tidak menghindar untuk menjual barang memorabilia yang berkaitan dengan figur sejarah yang paling dicaci. Hitler menulis manifestonya itu selama ia dipenjara setahun lebih saat ia gagal menggulingkan pemerintahan Bavaria. Mein Kampf berbeda dengan lambang, film, dan lagu Nazi yang dilarang di Jerman. Hak penerbitan di Jerman dimiliki oleh Bavaria sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hanya negara bagian Jerman Selatan yang melarang penerbitan dan penjualan buku itu. Pelelangan termasuk sebuah mantel kulit panjang yang dipercaya dibuat untuk kepala arsitek Hitler, Albert Speer, dan diharapkan terjual antara 5 sampai 7 ribu dolar. Tanggal 27 Februari kemarin, Nigeria kena merayakan hari jadinya yang ke-100. Perayaan Sabat Negara Kesatuan ini dimeriahkan dengan konser musik dan pesta kembang api yang fenomenal. Ribuan warga Nigeria memadati Stadion Nasional Ibu Kota Negara Abuja. Mereka hadir untuk menyaksikan pertunjukan kembang api dan konser musik yang digelar untuk memeriahkan hari jadi Nigeria ke-100. Sedikitnya 20 kepala negara dari seluruh dunia turut diundang untuk menghadiri acara ini. Saya sangat takjub karena belum pernah menyaksikan hal ini dalam hidup saya. Dan saya tahu saya tidak akan bisa menyaksikan hal ini lagi dalam 100 tahun mendatang. Mungkin cucu atau cicit saya lah yang nantinya akan menyaksikannya. Perayaan yang digelar dengan kemeriahan ini diharapkan juga dapat memperkuat persatuan warga Nigeria, yang kini tengah dilanda serangan dari kaum garis keras yang menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal. Dengan segala tantangan, perayaan ini tetap berlangsung. Kami perlu mengadakan perayaan ini demi persatuan. Hal ini membuat kami lebih merasakan kebersamaan. Tidak ada negara yang dapat berkembang tanpa melewati tantangan. 27 Februari 1914 menjadi tonggak bersejarah bagi negara Nigeria di mana pada tanggal tersebut, Nigeria memproklamirkan negaranya sebagai negara kesatuan. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan. Antara lain, pameran bunga anggrek di musim dingin New York, acara tahunan pertanian internasional Paris. Pameran anggrek tahunan ke-12 telah mewarnai dan menambahkan kehangatan di Kebun Raya New York. Pameran yang berlangsung hingga 21 Maret memamerkan puluhan ribu jenis anggrek dari spesies alami dan hibrida. Ribuan anggrek bermekaran di Konservatori Kebun Raya New York atau NYBG menyambut pameran anggrek tahunan ke-12. Anggrek adalah salah satu dari keluarga tanaman bunga terbesar dengan 3000 lebih spesies alami dan 150.000 lebih hibrida buatan manusia. Tema untuk pameran tahun ini adalah KWES yang dirancang oleh Francisca Colo. Kurator Anggrek NYBG, Mark Hersedorian berkata bahwa memilih anggrek untuk pameran adalah salah satu cara mengundang masyarakat melihat keindahan bunga dan menjelajahi kebun raya. Anggrek memiliki reputasi fantastis sebagai bunga legenda dan pengetahuan. Reputasi mereka bukan hanya liar, eksotis, mahal dan langka, namun mereka telah dirayakan sepanjang sejarah untuk alasan-alasan ini. Dia juga menambahkan, meskipun kebun raya merupakan rumah bagi ribuan tanaman ini, banyak juga yang dibawa dari Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Dan tantangan terbesar adalah dapat mekar di saat yang tepat untuk pameran yang memerlukan cahaya, suhu, air, pupuk dan semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tahun ini Amerika sedang mengalami musim dingin yang sangat dingin dan bersalju. Wakil Presiden Pameran NYBG, Karen Daubman, merasa inilah saat yang tepat untuk mengunjungi pameran anggrek. Pameran anggrek tahunan ke-12 dibuka dari 1 Maret hingga 21 April di Kebun Raya New York, Bronx. Pengunjung dapat menikmati warna-warna dan keharuman anggrek di musim dingin ini. Harimau benggala jantan di kebun binatang Argentina mendapatkan dua ekor teman baru. Tibanya dua ekor harimau betina ini dengan harapan dapat melahirkan beberapa anak harimau dengan warna eksotis. Dua ekor harimau betina benggala telah tiba di kebun binatang Buenos Aires. Petugas berharap mereka mau dibiarkan dengan harimau jantan langka yang berwarna putih dan melahirkan anak harimau putih. Harimau jantan yang beruntung itu adalah harimau benggala putih bernama Riano. Dengan tibanya dua ekor harimau betina, Indra dan Maya, pihak kebun binatang berharap dapat menghasilkan harimau berwarna eksotis. Meski Indra dan Maya keduanya mempunyai warna yang normal, namun mereka memiliki gen yang memicu kondisi genetik membuat garis pada bulunya dengan pigmen jingga, menghasilkan hewan berbulu putih salju, garis hitam dan mata biru. Dan mereka datang kemari untuk dibiarkan dengan harimau kami, Rianu yang lahir di kebun binatang Buenos Aires tujuh tahun lalu. Dia seekor harimau jantan putih dan yang betina berwarna jingga. Mereka memiliki gen berwarna putih, jadi ada kemungkinan melahirkan anak harimau putih atau harimau jingga dengan gen putih. Doni berkata, mereka sangat optimis bahwa sebentar lagi akan ada bayi-bayi harimau. Biasanya satu ekor harimau dapat melahirkan 4 sampai 5 ekor. Namun akan kita lihat jika saatnya tiba mereka sangat santai. Akan kami lihat bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan pasangannya. Riano tetap menjaga staminanya dengan potongan daging sehat. Harimau harimau betina itu beratnya sekitar 139,5 kg dan mereka makan daging dari 4 hingga 5 kg per hari. Ribuan hewan ternak memenuhi kota Paris dalam acara Tahunan Pertanian Internasional Paris yang telah mengubah kota itu menjadi sebuah lahan pertenakan raksasa. Membawa ratusan sapi dan domba terbaik ke acara ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Ribuan ekor sapi dan domba berbondong-bondong datang ke kota besar untuk memulai acara pertanian internasional Paris Acara tahunan ini menarik hampir 700 ribu pengunjung pada tahun 2013, di mana produksi pertanian dan makanan masih merupakan bisnis besar. Setelah perjalanan panjang, Kaisar seekor banteng Karolais pemenang penghargaan seberat lebih dari satu ton, dimandikan dan dijemur di matahari oleh pemiliknya. Jadi para pengunjung dan juri dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Hewan harus bersih, dimandikan dan segar, sama seperti saat Anda pergi berdansa di malam Minggu. Salah satu petani dari daerah Rhone Alpen datang untuk memperlihatkan sapi Holstein-nya kepada para juri. Ada rasa bangga membawa sapi-sapi ini ke Paris karena mereka merupakan 110 sapi terbaik dari jenis Prim Holstein di Prancis. Dan acara ini merupakan hasil kerja keras peserta selama bertahun-tahun dengan cermat menernakan yang terbaik. Bagi mereka yang datang setiap tahunnya, acara ini menjadi suasana meriah untuk bertemu dengan teman lama. Salah satu penernak domba dari wilayah Cher Prancis berkata, bahwa sejak acara ini didirikan 50 tahun lalu, salah satu dari anggota keluarganya setiap tahun selalu mengikuti acara ini. Saya mengikuti jejak orang tua dan kakek nenek, dan anak saya mengikuti jejak saya. Peternakan di pertanian kami selama 20 tahun terakhir telah meningkat tiga kali lipat. Kami masih melakukan pertunjukan dan acara ini telah membawa kami ke pasar internasional. Panitia berkata bahwa pertanian di Perancis menopang sekitar satu juta pekerjaan dan produksi pangan tetap merupakan industri terbesar di negara itu. Ribuan pengunjung menyaksikan acara Flight of the Angel di Karnaval Venesia, di mana seorang wanita mengenakan kostum malaikat turun dari menara lonceng Basilika Saint Mark. Tradisi yang telah berlangsung selama 500 tahun ini menjadi tontonan yang selalu dinanti-nantikan ribuan orang. Ini adalah acara yang paling dinantikan dalam karnaval di Venesia. Julia Nasi, 22 tahun, siap untuk turun dari menara lonceng Basilika Saint Mark dalam acara Flight of the Angel. Tradisi ini telah berlangsung selama 500 tahun dan dikenal dengan Flight of the Turk. Saat itu seorang akrobat Turki berjalan di atas tali yang membentang dari dermaga sampai puncak menara. Sekarang seorang pemenang kontes kecantikan mengenakan kostum yang dikaitkan ke kawat. Sebuah tontonan yang selalu dinanti-nantikan oleh ribuan orang. Sangat indah. Kami telah berkunjung ke berbagai tempat di negeri, tapi Venesia yang paling indah. Penuh warna. Banyak sekali orang yang mengenakan topeng yang bagus. Topeng dan kostum karnaval bernilai ribuan dolar. Dan untuk memilikinya, Anda harus mengikuti berbagai acara selama 17 sampai 40 hari menjelang peminjaman. Seekor anak macan kumbang yang baru berumur seminggu mendapatkan sebuah rumah baru setelah diselamatkan dari pengungsian satwa liar di Florida. Macan kumbang ini sudah tumbuh semakin aktif dan sehat. Ahli biologi menyelamatkan bayi macan kumbang yang baru berumur seminggu dari pengungsian satwa liar Florida. Kucing kecil ini sudah hampir mati saat ia diselamatkan. Petugas konservasi satwa liar dan ikan Florida FWC menemukannya saat melakukan penelitian. Menjelang kematian, kucing kecil ini memiliki suhu tubuh sangat rendah dan non-responsif. Ahli biologi mengangkutnya ke rumah sakit hewan di Naples, Florida untuk perawatan medis darurat. Dalam video yang dirilis oleh FBC, macan kumbang ini terlihat menggeram dan menikmati sebotol susu. Kucing kecil kini tinggal di kebun binatang Lori Park Tampa, di mana para petugas kebun binatang berkata bahwa ia sudah semakin aktif dan sehat. Pemirsa cukup sekian kebersamaan kita. Anda dapat menyimak fokus dunia melalui website kami indo.ntdtv.com atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook, dan Twitter kami, NTD Indonesia. Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Junior mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali minggu depan.